teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat video bagaimana cara menyalakan mobil Grand Max. Nah, kita lihat teman-teman. Pertama itu siapkan kuncinya. Ini posisinya terkunci ya. Oke. Jadi kita masukkan dulu kuncinya di sini teman-teman. Oke, ini. Kemudian kita dorong ke depan. Kita goyangkan sedikit anunya, shiftnya. Oke. Ini posisinya sudah tidak terkunci leher shiftnya teman-teman. Sebelum kita menyalakan mobil Grand Max, itu terlebih dahulu kita stabilkan atau netralkan posisi gigi seperti ini teman-teman. Kalau dia pikir ke kanan itu los, berarti dia itu sudah posisi netral. Nah, ini juga bisa lihat teman-teman, lihat ini ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5. Nah, kemudian ini untuk mundurnya teman-teman. Nah, setelah ini netral, kita lanjut. Ini kita dorong ke depan lagi 2 kali, 1 kali. Nah, itu sudah indikatornya menyala teman-teman ya. Kemudian di bawah ini ada gas, ini adalah gas, ini rem, dan ini pedal kompresor. Nah, ini kita langsung dorong ke depan seperti ini teman-teman ya. Oke. Di sini indikatornya tidak ada yang menyala ya, kecuali ini P, itu lampu parkir ya teman-teman, atau lampu rem tangan. Ini kita masukkan ini. Dia sudah menyala. Kalau kita tarik, dia menyala. Oke, cukup sekian dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.